masalah ini Ustaz Syam, mau nanya nih saya ini ya. Siap. Apakah Allah ini sengaja ya atau menyiksa manusia ini lewat musibah yang terjadi pada dirinya atau uh, apa apakah yang disebut dengan azabnya yang ini di dunia gitu kan? Apakah nanti ini akan meringankan juga nih dosa-dosanya yang ada di akhirat nanti gitu loh dengan azab yang disegerakan. Mau izin penjelasannya silakan Ustaz Syam Surah Fatir di akhir surah Fatir Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dengan bahasa yang luar biasa Allah katakan بعدين اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى Allah katakan seandainya Allah mau menghukum makhluknya maka tidak ada satupun yang tersisa mata roka ala Allah semua binatang melata pun tidak ada yang akan tersisa dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala walaki yuakhiruhum ila ajali musamma akan tetapi ketika laut meminta izin kepada Allah ya Allah izinkan saya menggulung nih manusia-manusia kata Allah tahan Kata langit ya Allah izinkan saya menerpa mereka ini kata Allah tahan. Kata bumi izinkan saya menggulung mereka ya Allah. Pernah kita ketahui bahwasanya ada peristiwa di Palu bagaimana orang tenggelam masuk ke dalam bumi. Kata bumi setiap hari minta izin sama Allah dalam sebuah hadis dikatakan eh, bahwasanya riwayat uh, Ahmad bahwasanya mereka meminta tiga kali dalam sehari sama Allah ya Allah izinkan saya gulung mereka ini Allah tapi kata Allah walaki akhiruhum tahan tahan jangan 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 sekarang walaki akhiruhum ila ajali musamma fa idza ja ajaluhum fa inna Allah kana khabiran basira karena sesungguhnya di antara mereka masih banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kalau ditanyakan apakah Allah sengaja menyiksa hambanya nya wallahu alam karena Allah itu maha penyayang Allah itu Maha Pengasih, tapi Allah juga Maha Menyiksa. Artinya Maha Menyiksa, tidak akan ada yang bisa menghalangi siksaannya Allah kalau Allah berkehendak. Cuma indahnya ini karena kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sesuatu yang luar biasa, kita baca Al-Qur'an, kita lihat Al-Qur'an di mana ketika Allah berbicara tentang rahmat, maka Allah akan mengatakan saya merahmati yang begini, saya akan rahmati yang begini, saya akan merahmati orang yang salat, saya merahmati orang yang puasa, yang beribadah, tapi ketika berbicara tentang azab, Allah tidak mengatakan saya akan azab mereka. Saya azab ini, saya azab ini, tidak. Tapi Allah katakan saya mampu mengazabnya. Orang yang mampu belum tentu melakukannya. Kalau Allah mampu tapi belum tentu melakukannya. Artinya Allah cuma menunjukkan. Coba di ayat tentang bersyukur. La insyakarutum la azidannakum. Kata Allah kalau kau bersyukur pasti aku akan tambahkan. Tapi ketika berbicara tentang azab. Wala in kafarutum. Kata Allah, "Kalau kau kufur, Allah tidak katakan saya akan azab kau." Tidak, tapi Allah katakan, "Sungguh, azabku sangat pedih." Gitu aja, Allah tidak mengatakan saya akan azab kau. Cuma Allah menjelaskan, "Saya mampu mengazabmu, tapi mungkin saja Allah tahan." Allah menahan azabnya, saking sayangnya Allah kepada umat Rasulullah SAW, karena kalau kita bilang bencana itu adalah... Uh, azab bagi semua manusia, maka kita lihat siapa yang paling banyak bencananya. Disebutkan guru kami Ustaz Ahmad Khan bahwasanya yang paling banyak bencananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak hal buruk menimpa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan apakah karena dosa Apakah Rasulullah ada dosanya? Tidak ada dosanya Rasulullah SAW. Nabi Nuh tertimpa bencana juga. Apakah Nabi Nuh banyak dosanya? Oh Nabi disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ambia, para wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru mereka yang banyak tertimpa hal-hal buruk. Maka jangan kita memfonis sesuatu misalnya di Beirut. Oh memang mereka di sana begini. Misalnya terjadi di Luwu Utara. Oh memang mereka di sana ada ritual-ritual ini. Oh memang di sana ada begini-begini. Kalau kita mau bandingkan orang yang ada di Masamba misalnya, misalnya ada orang yang ada di Luwu Utara dengan orang-orang yang ada di Israel lebih banyak dosanya mana? lebih banyak dosanya orang yang ada di Israel. Tapi Allah tahan. Azab Allah Subhanahu Wa Taala karena memang Allah mencintai hamba-hambanya. Iya, jadi bicara masalah tentang uh, apa yang diberikan oleh Allah ini juga bisa bergantung tadi seperti kata guru-guru kita karena apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar, Betul. ya kan, yang akhirnya berimbas kepada diri kita yang tidak tahu karena kita tinggal di lingkungan yang sama. Nah makanya ini mungkin buat zaman yang ada di rumah sama-sama pelajaran buat kita semua bahwa kalau kita bicara masalah tentang orang yang melakukan kemaksiatan ini nggak bisa ditinggal diam Berarti kita harus aware ya, harus peduli kalau enggak nanti pada saat Allah kasih musibah kepada yang bersangkutan, kita ada di sekitarnya kita bisa kena juga. Nah, buat jemaah yang ada di rumah nih, nah ini ada pelajaran yang luar biasa ini paling seneng jemaah, nih, paling senang jamaah nih kalau nonton sambil lihat gambar ya. Maksudnya penjelasan dengan gambar. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Ensiklopedia Islam yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musibah di mana mana terjadi. Belum selesai satu musibah terjadi lagi musibah yang baru. Kemudian Allah Swt menguji manusia baik dalam keadaan yang disukai mereka ataupun dengan keadaan musibah yang tidak dicintai oleh manusia. Salah satunya adalah musibah wabah. Apakah musibah wabah ini hanya terjadi di tahun 2020 ini? Ternyata di masa lampau sudahlah terjadi musibah wabah.